salah satu yang harus kita lakukan saat ini adalah kemudian bagaimana menguatkan agar pelaksanaan karantina khususnya terhadap 9 pos PPLN, pos PLBP, dan pos lintas batas yang saat ini kalau tidak kita awasi secara ketat tentunya akan terdampak karena sebagian besar dari kasus yang terjadi saat ini berasal dari import case atau berasal dari luar. Hanya kurang lebih 15 saat ini yang terkonfirmasi terjadi karena transmisi lokal. Sehingga kita tentunya harus lebih memperkuat. Kali ini kita meluncurkan aplikasi sebagai bagian upaya untuk memperkuat pengawasan.